Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin Ayu Siang. Pemirsa, seekor sapi jenis simental seberat 1 ton lebih di Subang, Jawa Barat dipilih Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 2024 tahun ini, pemirsa. Peternak mengaku bangga dan bersyukur sapi terbesarnya dibeli oleh Presiden Jokowi. Sapi jenis simental bernama Alien dengan bobot 1 ton 80 kg ini merupakan salah satu hewan kurban Presiden Joko Widodo pada Idul Adha 1445 Hijriah. Sebelum dipilih, kondisi sapi berusia 4 tahun setengah ini telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Hewan Jawa Barat. Pengurus kelompok cinta peternak ini memiliki cara khusus dalam perawatan sapi sehingga memiliki bobot yang lebih berat dari biasanya. Pihak peternak sapi di Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengaku sangat terkejut dengan terpilihnya sapi mereka oleh Presiden Jokowi. Alien menjadi sapi kedua di peternakan mereka yang dibeli oleh Presiden Jokowi untuk hewan kurban. Karena alien itu makhluk yang tidak terduga, tetapi bikin penasaran orang. Terus juga intinya makhluk aneh lah, nah, tetapi orang juga bertanyakan gitu loh. Nah ini si sapi ini kan kita nggak nyangka nih, tahu-tahu ternyata dia terpilih juga menjadi terpilih juga oleh tim kepresidenan. Hingga saat ini sapi tersebut masih menjalani pemeliharaan dan perawatan khusus di kandang. Sapi akan dibawa ke Istana Presiden pada H-2 Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hernawan Juwanda, iNews melaporkan.